Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap Pemirsa. Sejumlah pasangan mesum pria dan wanita serta pekerja seks komersial diamankan dari hotel dan penginapan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Wanita dan waria yang terjaring sebagian sedang berkencan maupun menunggu pria pelanggan. Petugas gabungan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Tasikmalaya mendatangi sejumlah hotel dan penginapan. Satu persatu tamu yang menginap diperiksa kartu identitasnya. Di beberapa kamar, petugas Satpol PP mendapati pasangan pria dan wanita yang menginap dan bukan pasangan suami istri. Pasangan pria dan wanita yang kedapatan menginap bukan pasangan suami istri dibawa ke kantor Satpol PP termasuk sejumlah wanita dan waria yang sedang menunggu tamu pelanggannya. Petugas Satpol PP juga memeriksa kelompok remaja di jalanan yang ternyata sedang pesta minuman keras. Seperti kita ketahui bersama, kita merasa sangat tinggi dan kita juga punya perda religi. Tidak menutup kemungkinan kita terus merazia ini. Warga yang terjaring razia kemudian menjalani tes darah, HIV dan AIDS. Pasangan mesum dan PSK yang terjaring menjalani pembinaan sebelum dikembalikan pada keluarga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews, melaporkan.